supaya kita tidak apa maksudnya supaya kita terhindar dari tarik menarik lagi kepentingan Amerika dan blok baratnya kemudian dikaitkan dengan kepentingan mungkin Cina yang ada di seberangnya dan juga apa mungkin Rusia dan lain sebagainya dalam pertemuan kali ini ASEAN Amerika, apa yang harus kita sikapi Bang Farhan? Kita yang paling penting harus mengkonsolidasikan kekompakan di ASEAN. Singapura, Malaysia itu mesti sejarah sama kita. Di sisi lain juga negara-negara Indochina juga harus punya sikap yang kuat gitu. Saya berharap Thailand dan Indonesia bisa menjadi jangkar keseimbangan politik di Asia Tenggara. Di sisi barat kan ada Malaysia sama Singapura. Di sisi timur ada Vietnam, Laos, Kamboja. Nah, Thailand sama Indonesia ini mesti jadi penyeimbangnya gitu. Anak bungsunya Timor Leste ya. Jangan lupa anak bawang. Sangat memerlukan ya, NTT ya. Itu konsolidasi dulu karena jangan sampai nanti Indonesia mengeluarkan sebuah strategi, lah dibomnya sama Amerika lewat Singapura sama Malaysia. Nah, cuma strategi itu. Nah, artinya kompak dulu di ASEAN-nya kompak dulu ya. ASEAN-nya mesti kompak dulu baru kita kemudian akan bisa berbuat sesuatu atau berkata sesuatu terhadap Amerika Serikat. Dan saya sangat harapkan bahwa pulang dari Washington DC, Pak Jokowi mengantongi komitmen Joe Biden untuk hadir ke Bali. Kalau perlu saya itu yang paling penting ya, itu paling penting ya, salah satunya ya. Oke. Medcom.id, a part of Media Group Network.